Oke, ini dia kita lihat dari posisi sebelah kiri ya. Oke, kita akan lihat dari sebelah seberang sebelah sana ya posisi, dan kita akan turun ke bawah. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan saya di daerah tambang open pit Kelapa Kampit Belitung ini. Oke, jadi jalannya menurun ya, kita akan turun ke bawah. Pemandangan yang sangat indah sekali ya teman-teman. Luar biasa indah ya teman-teman ya lokasinya. Nah, jadi ini tebing yang dulunya gunung ya, sudah berbentuk seperti ini ya teman-teman ya. Jalannya ini cukup licin, jadi kita harus berhati-hati ya teman-teman. Teman-teman, jadi kita sudah berada di sebelah sisi sebelah kanan, jadi sudah kelihatan itu ada gua ya. Jadi gua ini dulu merupakan lokasi jalan pintu masuk untuk menambang timah yang di bagian dalamnya. Oke, kita akan turun ya teman-teman. Kita lihat kondisinya di sana seperti apa. Oke teman-teman, terus ikuti keseruan dari perjalanan saya ini. Oke, kita sudah mulai mendekati lokasi kawah ya daripada open pit ini. Nah, jadi cukup lokasinya cukup luar biasa ya teman-teman ya. Jadi yang biasa wisata seperti ini ya bisa berkunjung ke sini ya, ke daerah Kelapa Kampit Belitung Timur. Oke teman-teman, kita sudah berada di lokasi ya, di lokasi danau kawah ini yang bekas penambangan dari timah. Ya, akhirnya seperti ini teman-teman, jadi berwarna hijau kemudahan. Terowongan dulu dipakai untuk penambangan timah ya, pengambilan timah dari dalam perut bumi. Ya, ini terowongan ini cukup panjang ke dalam. Oke, kita akan masuk ya. Terowongannya cukup panjang. Memang terlalu bongkar nih. Dan ini
lubang untuk turun ke bawah. Nah, jadi dulu penambang timah itu sampai ke dalam ini ya. Ini kedalamannya cukup dalam. Mungkin lebih dari 10 meter untuk mengambil timahnya. Nah, mungkin sekitar 25 meter atau 30 meter ke bawah ya. Tapi sekarang karena tidak ditambang lagi, sekarang sudah terisi air. Jadi cukup banyak timah yang diambil dari sini ya. Nah, ini terowongan ke dalam ya. Nah, jadi terowongan ini cukup panjang. Jauh. Nah, cukup jauh. Sekitar berapa meter? Berapa meter? Tidak tahu berapa. Jadi cukup banyak kelelawar di dalam itu ya. Nah. Thank you.
teman-teman, sampai di sini dulu video saya di lokasi open pit Kelapa Kampit Belitung Timur. Jadi ini tempat wisata yang cukup menarik. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung ke Belitung sambil melihat pantainya, jangan lupa berkunjung di open pit ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube saya, dan kita akan melihat video-video saya selanjutnya atas bantuan teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.